penurunan, tapi tidak signifikan seperti usaha yang lain. Masih bisa kita kendalikan, yaitu dengan cara kita mengurangi penanaman. Ya, harga tetap stabil, ya, bahkan bisa lebih bagus dari sebelum pandemi. Insya Allah jamur ini memang salah satu andalan petani yang ada di Cipanas untuk lebih mengembangkan, karena dari jamur itu bisa dibuat juga turunan-turunan yang lainnya. Contohnya limbah jamur kita bisa dibuat untuk media tanam ini nih. Si subur namanya nih Pak. Ya nanti subur, ya. Ini bisa manfaat untuk warga perkotaan yang membutuhkan tanah untuk menanam sayuran, bunga juga yang lain-lainnya gitu. Perharinya sekali panen berapa? Kalau dulu sebelum pandemi memang kita panen di atas 600 kilo. Tapi sekarang kita kurangi ya apa yang dapat 200-300 kilo agar semua terserap gitu, sehingga kita aman juga gitu seperti itu. Nah kalau untuk backlognya sendiri kita buat rata-rata sehari sampai 3.000 backlog. 3.000 ya? Media tanamnya itu. Terus gimana harapan Bapak? Harapan saya sih ke depan yang pertama investasi di pertanian harus diperhitungkan ya. Karena memang pertanian ini adalah salah satu bagian daripada ketahanan pangan. Di jamur ini adalah salah satu bagian dari komoditas ketahanan pangan. Jadi kita mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, itu pensiunan, kaum milenial, mari kita belajar bertani.